Kalau teman-teman kan banyak yang tanya, apakah benar lobet dari nol itu bisa ke konslet? Bisa, bisa. Jadi burung dari yang dikatakan dari nol itu burung masih vektor, masih vektor. Kemudian kita proses naikkan birahi, proseskan gacor, akhirnya kan vektornya hilang burung itu. Akhirnya birahinya naik, burung itu gacor. Lah nanti setelah gacor kita pemasangan, itu burung itu larinya akan birahi kawin apa birahi gacor selanjutnya, gitu seperti ya. Itu ya. Nanti ketemunya di situ kalau burung udah pasangan, dipasangi. Terus yang banyak ditanyakan lagi adalah cara menghilangkan vektor itu apakah dengan dijemur kenceng itu tadi? Kalau saya tidak. Jadi untuk menghilangkan kepo ataupun vektor itu saya di dalam rumah saya ombyok burung banyak. Kemudian proses penjemuran saya nggak terlalu over, tetapi burung itu lihat burung banyak ataupun posisinya gandeng cuman setengah meter apa berapa meter, jadi burung itu udah terbiasa lihat burung banyak, akhirnya vektornya hilang sendiri. Berarti cueknya itu karena sudah terbiasa sama burung-burung yang lain itu. Iya benar. Kalau proses penggacoran nanti burung tinggal dipisah sendiri, burung itu gacor dengan sendirinya. Iya, cuman nanti setelah posisi dia lihat burung lain lagi, dia keluar keponya. Seperti itu. Jadi saya ngilangin kepo dulu baru nanti gacornya dia mengikuti. Kalau masalah penggacoran dengan burung banyak itu tadi, apakah itu khusus untuk jantan semua atau mungkin dicampur sama betina juga? Kalau saya tak campur. Jadi campur. Ada yang khusus jantan aja, juga ada kalau pemain. Kalau saya tak campur. Saya tak campur betina sama balibu. Kenapa saya campur betina sama balibu? Untuk betina dia menaikkan birahi, proses mancing birahi si jantan. Kalau untuk balibu dia proses ngilangin kepo. Kebanyakan burung konslet itu lihat burung baby ataupun paut, dia kalau transit-transit dia akan ngejar ataupun keluar vektornya biasanya. Jadi saya prosesnya pakai balibu sama betina. Berarti iya. Istilahnya mungkin cara jenengan sama yang lain itu mungkin beda, tapi kan tujuannya tetap sama gitu. Sama, ya. Sama iya. Iya. Berarti kan ada yang mungkin khusus jantan-jantan, ada yang betina-betina. Iya, gitu. Ada seperti itu juga ada. Kalau saya settingan doublet. Kayak Mas Ocit doublet. Kalau Wonosobo kan dingin ya, Mas? Iya. Berarti emang jemurnya harus kencang. Kalau saya enggak dominan ke jemur kencang. Jadi kalau burung jantan itu aslinya enaknya setelah burung itu kena panas meskipun sebentar. Gitu. Iya. Jadi enggak harus jemur kencang. Kenapa? Enggak harus jemur kencang. Nanti akhirnya burung itu kengrewek. Kalau jemurnya kalau terlalu kencengan, jadi dia enggak kuat nahan panasnya itu kan. Berarti itu. Untuk menaikkan birahi berarti jemurnya kurangi, pakannya dikencengin. Iya, pakan kenceng, jemure ya secukupnya lah. Jadi misalnya 10 burung kita jemur, ada yang baru 5 menit dia udah kepanasan, ada yang 10 menit kepanasan, ada yang 1 jam pun dia kuat. Jadi beda-beda burung gitu loh. Jadi kita memahami karakter burungnya masing-masing. Enggak semuanya itu sama gitu. Berarti enggak bisa dipukul rata. Seumpama 10 burung dijemur sampai jam 11 semua itu enggak bisa. Oh, enggak bisa. Soalnya pengalaman saya pribadi, saya jemurnya tak diratakan gitu. Jadi ada
sekitar selama saya proses burung itu sekitar 6 kalau nggak salah 6 burung akhirnya dia lipsing. Oh gitu. Iya, dia burung udah gacor tapi belum tak pasangi, akhirnya dia lipsing cuman mangap-mangap gini tapi dia bergaya gitu loh. Nah, sama melet. Nah, itu. Itu karena faktor birahi dia yang berlebihan karena jemur atau seperti apa, Mas? Jadi kalau jemur itu enggak birahi, gimana istilahnya ya? Ya mungkin dia karena enggak kuat sama apa, panasnya ya akhirnya dia mau bunyi tapi enggak kuat, akhirnya cuman cengap-cengap gini akhirnya bablasan gitu loh. Oh, berarti selama ini teman-teman kan kebanyakan mikire jantan jemur kenceng, pakan kenceng, akhirnya kan bunyi sambil apa tuh sardot istilahnya ya, seperti ya, itu. Benar, oh. Seperti itu. Berarti harus memahami karakter burungnya. Dari 10 burung itu harus tahu semua ya. Iya, karena saya ada yang burung non jemur juga ada. Yang settingan lagi garap gacoran tapi non jemur. Ya soalnya kalau kita ratakan jemur semua, kadang burung itu karakternya suka dingin, dia malah nggak gacor seperti itu. Berarti tetap harus istilahnya belajar memahami pengennya burung itu seperti apa. Iya. Oh. Ada yang suka jagung, ada yang nggak juga seperti itu. Ada yang suka jemur, ada yang nggak juga. Iya. Istilahnya berarti kan nanti teman-teman yang tanya kan nggak cuma tanya tok tapi harus belajar mutak-mutik kan gitu. Nah, juga. Ya benar, oh benar. Itu sih yang penting, itu memahamin burungnya dulu. Kalau jenengan sendiri pernah dapat bahan itu nggak, Mas? Istilahnya dari pasar. Kalau dari postingan saya pernah dapat. Jadi dua kali saya dari postingan jual beli burung itu Wonosobo. Itu saya pernah dapat. Kalau kemarin saya baru dapat. Itu namanya burung biru, tak kasih nama burung Trimo. Itu baru dapat di postingan, burung itu betinanya mati. Jadi saya juga tanya-tanya pengalaman burung itu, Kak, kenapa jadi komplet gitu. Sebelumnya gitu. Iya, sebelum saya take over kan nggak boleh dibeli. Akhirnya saya bilang, om, burung itu udah komplit tapi kalau jenengan salah ngerawatnya burung itu bakalan rusak seperti itu. Akhirnya burung itu saya take over, boleh. Nah, itu ternyata burung itu betina awal mulanya dia lagi nelur, betinanya mati seperti itu, tapi yang punya nggak tahu gitu loh. Terus di dalam glodok itu di mau dilihat telurnya berapa, apa udah beranak, ternyata betinanya udah kering, udah mati. Nah, apa jantannya itu konslet gitu loh di tangkar itu. Nek menurut jenengan yo, perawatan yang salah yang membuat lobet yang mungkin menuju ke konslet jadi nggak jadi konslet itu seperti apa? Di pemasangan itu hal yang paling sulit, karena saya yang memahami hal yang paling sulit itu proses pemasangan. Jadi burung yang udah gacor kita pasangi, meskipun burung itu kawin belum tentu burung itu cocok. Oh gitu. Iya, dalam arti belum cocok itu burung itu macet malah. Dia ngawin tapi malah macet. Itu faktor kenapa itu? Ya dia udah siap dipasangi tapi belum siap untuk kawin. Oh gitu. Iya. Nah, seperti itu. Itu berarti istilahnya harus ditempel dulu sama pasangannya atau gimana itu? Kalau saya pakai media lepas balibu umur 5 bulan sampai 7 bulan sebenarnya. Seperti itu. Jadi kan untuk umur-umur 5 bulan sampai 7 bulan itu si betina udah birahi. Cuman dia belum mau dikawinin karena dia belum paham. Seperti itu, akhirnya si jantan emosinya naik, tetap emosi, tetap mau gacor. Berarti nggak langsung dikasih betina yang siap kawin. Iya, kalau burung yang udah bener-bener kita dapatnya udah konslet, real konslet, gimana caranya burung itu harus kawin malah. Gitu. Kalau proses dari nol penggacoran, kalau saya siap dipasangi tapi jangan sampai kawin. Jangan sampai kawin dulu. Iya. Tapi itu. Kalau udah konslet, biasanya ngerebutnya dikawin. Gitu. Iya benar. Oke, terima kasih ya, Mas. Semoga nanti siap. Ilmunya ini bermanfaat buat teman-teman. Amin.